ada suara, tidak akan saya mulai. Oke. Dengan sikap yang sempurna. Indonesia, Ray. Thank you.
Barusan kita sudah melakukan permainan karet ya. Permainan karet ini merupakan masuk ke dalam olahraga tradisional juga. Permainan karet ini dimulai, peraturannya dimulai dari mulai pinggang, dada, dagu, kuping, kepala hingga satu jengkal ya. Dan dimulainya dari dada, dari pinggang sampai dada, sampai dagu dan kuping itu tidak boleh melakukan salto. Ya, di kepala dan satu jengkal anak-anak boleh melakukan salto karena tingkat kesukarannya cukup tinggi untuk anak-anak. Ya, permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja dari usia dini sampai dewasa juga masih bisa dan cukup digemari untuk anak wanita ya permainan ini. Ya. Untuk di sekolah kita sudah mulai menerapkan Pak olahraga tradisional ini karena anak-anak cukup gemar dengan permainan seperti ini ya karena memacu juga dan meningkatkan tingkat kompetisi anak-anak. Sebelum ke tabel.